warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, ketemu lagi sama Bu Ani di bagian cerah ini di hari Senin. Nah, anak-anakku yang manis, bagaimana keadaan kalian hari ini? Tentunya masih semangat kan untuk belajarnya? Nah, kalau kita masih semangat, kita harus yang lebih giat lagi ya. Walaupun di suasana yang seperti ini, anak-anak harus tetap belajar walaupun dari rumah. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membacakan suratul Fatihah supaya kegiatan di dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ayo, kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Oke, kita sama-sama. Sudah siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang manis, hari ini Bu Ani akan menerangkan tentang apa? Untuk hari ini temanya adalah tanaman. Tanaman apa? Sekarang banyak macamnya tanaman itu. Tentunya anak-anak tahu di rumah itu banyak tanaman. Ada tanaman bunga, ada tanaman buah. Nah, sekarang yang akan diterangkan sama Bu Ani adalah tanaman buah. Tentunya anak-anak tahu kan macam-macam buah? Kalau di sini Bu Ani punya macam-macam buah. Coba kalian lihat dan kalian perhatikan. Nah, ini Bu Ani punya buah apa? Apa namanya? Nanas. Ini buah nanas. Kemudian ada lagi. Nah, ini apa? Walaupun kecil ya. Walaupun kecil, tapi kalian pasti tahu ya. Ini buah apa ini? Buah jeruk. Kemudian ada lagi. Nah, ini. Nah, apa ya? Siapa yang tahu apa ini? Buah? Siapa yang tahu ayo? Pisang, pinter. Nah, ini buah pisang anak-anak. Makanan yang biasa disukai oleh orang dewasa ini biasanya suka buah pisang. Kemudian ada lagi. Ayo, siapa yang suka ini? Ayo, buahnya segar loh, rasanya manis loh. Buah apa ini? Semangka. Nah, ada lagi. Apa ayo? Siapa yang tahu ini? Loh, bentuknya kok gini Bu? Iya, karena tadi Bu Ani mau cari yang apa? Utuh. Oh, kok tidak ada? Nah, berarti ada yang ini. Tapi anak-anak tahu kan ini buah apa? Ayo. Pepaya. Apa anak-anak? Pepaya. Pinter. Nah, satu lagi. Bu Ani punya banyak macamnya aja ya. Nah, ayo. Siapa yang tahu ini? Ini adalah buah apa ya? Buah belimbing. Apa anak-anak? Belimbing. Nah, anak-anak, kalau buah belimbing,
Berarti ini tadi macamnya berapa ya yang dibawa Bu Ani tadi? Ayo coba kita hitung. Belimbing, ada pepaya, ada semangka, ada pisang, ada apa ya? Nanas, ada jeruk. Nah, kalau sudah semuanya, anak-anak tugasnya anak-anak tadi, kalau kalian punya atau punya tanaman buah-buahan, silakan dirawat yang bagus. Kemudian diapakan dulu? Disiram supaya segar, supaya tumbuh tinggi. Tugasnya anak-anak untuk menyirami. Setelah disiram, kalian minta difotokan sama mama. Ini loh saya merawat tanaman itu. Nanti dikirimkan ke linknya anak-anak ya. Nah itu. Kemudian yang kedua anak-anak, Bu Hani punya apa? Lagu. Lagu buah-buahan. Siapa yang pernah tahu atau dengar? Pernah dengar? Coba ya, dengarkan ya. Lagunya Bu Hani. Nanas, jeruk, pisang. Coba diperhatikan. Satu, dua, tiga. Nanas, jeruk, pisang, durian, pepaya, sungguh enak, lezat, dimakan bersama. Badanku sehat, tubuhku kuat, tral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 a. Badanku sehat, tubuhku kuat, tral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 a. Bisa Nana? Nah, silakan dicoba. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi yang ketiga, kalian buka di majalah halaman 4 ya. Di sini ada gambar apa tadi? Pisang. Kita hitung pisangnya, kemudian kita tebali yang jumlah pisangnya ada berapa. Coba ya, satu ya. Ayo kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Nah, kalau lima belas, mana angka yang lima belas? Ayo, dilihat, dicari angka yang lima belas yang mana? Nah, ini berarti ini yang ditebali. 15 yang ditebali angkanya. Kemudian yang kedua, ini gambarnya apa yo? Siapa yang tahu? Gambar buah stroberi. Nah, ini juga dihitung berapa jumlahnya. Kemudian nanti juga ditebalkan. Yang ketiga, buah apa ya? Buah jeruk. Jeruknya kita hitung dulu berapa jumlahnya. Kemudian ditebali juga. Yang keempat, ayo. Tadi Bu Ani juga punya loh. Apa ya? Semangka. Ini Bu Ani punya semangka berapa? Dihitung. Nah, kalau sudah dihitung berapa jumlahnya, kemudian ditebali juga. Bisa ya Nana? Bisa? Nah, setelah ditebali kemudian difoto. Kalau sudah tugasnya dikerjakan, difoto, difoto dengan kalian, baru dikirimkan ke link. Oke? Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini apa ya tadi? Tugasnya nomor 1, menyiram tanaman dengan difoto. Kemudian yang kedua, menyanyi di voice note, kemudian dimasukkan atau dikirimkan ke grup. Yang ketiga, menjumlah atau
menghitung jumlah buah, ya. Dikerjakan, difoto sekalian dengan kalian. Anaknya juga difoto, ya. Jangan tugasnya saja difoto, nanti Bu Guru tidak tahu punya siapa. Punya siapa ini kan enggak tahu. Jadi sekalian dengan anaknya difoto biar tahu, ya. Itu tugas yang ketiga. Oke anak-anak, setelah kita menyelesaikan tugas untuk hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah supaya doa kita atau pembelajaran kita dilancarkan dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ayo kita berdoa wal asri ya anak-anak ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Dan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah.